Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Yusa Putra. Saya Ratu Chandra Gita Prabendari. Saya Karin Salofriasana. Kami siswa kelas 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum untuk membuktikan bahwa bernapas menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 3 gelas plastik, 1 sedotan, dan air larutan kapur sirih. Kapur sirih yang sudah dilarutkan dengan air akan memproduksi kalsium hidroksida. Kapur senyawa ini akan bereaksi jika tercampur dengan senyawa karbon dioksida. Sebelumnya kita larutkan dulu air kapur sirih dengan air, lalu kita aduk-aduk hingga rata dan menunggu beberapa saat hingga mendapatkan air kuning seperti ini. Dan saya akan menuang menjadi 2 bagian. Ayo kita coba eksperimennya. Jadinya air lebih keruh. Oh
Iya benar teman-teman, air yang ditiup lebih keruh. Hal ini membuktikan bahwa karbon dioksida yang terkandung pada udara pernapasan yang kami tiupkan bereaksi dengan kalsium hidroksida menjadi kalsium karbonat, sehingga air kapur berubah menjadi keruh. Demikianlah percobaan yang telah kami lakukan, membuktikan bahwa pernapasan menghasilkan karbon dioksida. Semoga praktikum dari kami bermanfaat. Assalamualaikum.